Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa kembali dengan saya di Tajwid Cinta hari ini. Kali ini saya akan memberikan prediksi untuk episode yang akan datang. Di episode yang akan datang terlihat di sini, yang dimana kali ini di adegan selanjutnya terlihat di sana, lantas apa yang akan terjadi di episode besok terlihat di sana ya. Dapri semakin nekat menemui Sipa, bahkan Dapri nekat masuk ke dalam kamarnya Sipa. Ia pun terlihat memeluk Sipa yang sedang menangis tersebut. Namun saat itu Dapri dan juga Sipa tertangkap basah oleh Kalina. Namun sebelum lanjut, bagi teman-teman, alangkah baiknya kalian semua tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya juga. Tujuannya agar teman-teman semua tidak ketinggalan berita-berita terbaru dari channel ini. Di adegan selanjutnya terlihat di sana Alina pun tidak bisa menahan emosinya. Ia menanyakan mengapa keduanya bisa bersama di kamarnya. Lantas, apakah Alina pun menanyakan hubungan antara Sipa dan juga Dapri? Belum sampai menjelaskan, Alina sudah menampar pipi Dapri. Di sisi lain terlihat di sana Nadia terlihat mengusir Sipa dari rumahnya. Nadia pun tersegan menyebut Sipa sebagai wanita pembawa sial. Lantas saat itu tiba-tiba Indri, ibu Indri, datang. Ia heran mengapa Nadia memperlakukan hal tersebut kepada Sipa. Si Indri pun mengatakan kepada Sipa bahwa Sipa dan juga Dapri akan menikahnya secepat mungkin. Lantas apa yang akan terjadi di episode selanjutnya dengan sinetron Tajwid Cinta, yang dimana kali ini ibu Nadia akan mengusir Sipa dan ibu Indri akan menyelamatkan Sipa, bahkan ibu Indri akan menikahinya Sipa dengan Dapri. Akankah episode yang akan datang, akankah mereka terjadi ataukah di dalam mimpi saja? Semoga ini semua terjadi dalam hubungan Dapri dan juga Sipa. Semoga saja ibu Indri akan membawanya Sipa ke dalam rumah ibu Indri. Bagi kalian semua, jangan lupa komen dan juga subscribe sebanyak-banyaknya. Tuliskan di kolom komentar ya tentang sinetron Tajwid Cinta yang akan datang pada episode besok hari ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Bang Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.